Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Apa khabar cik-cik semua? Pak Long harap ampun semua sihat sejahtera. Pak Long bermula dari dalam kereta hari ni. Pak Long dengan Mak Long sedang menuju ke arah utara tu. Dari Sungai Petani, Pak Long tui pi ke Jitra. Pasal apa pi Jitra? Adalah nak jumpa dengan kawan-kawan kita. Nanti Pak Long perkenalkan kepada hampa orang yang banyak tolong Pak Long semasa Pak Long mula-mula buat YouTube dulu. Ah, okey, jom. Ni Pak Long nak berhenti semayang sat, sat kita sambung balik nah. Alright. Baik, kita dah nak sampai dah ke rumah dia. Sebenarnya Pak Long sendiri pun tak pernah jumpa lagi dia. Duk sembang dalam telefon, duk WhatsApp macam tu saja. Ni, kami sampai di kampung Pulau Pisang, Jitra. Okey, tu. Dalam tu ada tanda rumah dia kan? Okey, jom kita pergi tengok siapakah dia. Let's go. Ya, rumah dia rumah besar. Mai dua orang lah. Tak lumo pupu-pupu balik. Ni pun sama. Pupu-pupu balik kata mau ah. Mai terus dulu, nak pergi gambar lah. Pak Long memperkenalkan. Hampa tak pernah tengok kan? Ni lah Adam LHK Farm. Cantoi. Tapi ada dengar suara hak ni eh, pelakon hebat ni. Ajak Pak Long pergi sungai lah. Sebenarnya ni kali pertama jumpa ni dengan keluarga Adam LHK ni. Mak Long wadah ni. Tapi mesra sangat lah Mak Long lah. Walaupun tak pernah jumpa selama ni, tapi duk telefon lalu, duk WhatsApp lalu. Ni nak cerita kat hangpa cik. Masa Pak Long mula-mula dulu buat YouTube tu, kat line Pak Long, cikgu Sayuti ni lah. Dialah yang terang-terang kat Pak Long macam mana cara kita nak daftar, lepas nak daftar nak buat apa, tunggu PIN 58 hari. Duk rasa Allah tak dapat dah. Dapat juga. Satlah nak sembang dulu lah. Relax. Ni duk tengah hujan ni. Mereka nak ajak ronda-ronda. Adalah kita tengok lah apa mereka tanam. Tak larang nak tunggu dah. Minum air banyak sangat. Jom. Nak tunjuk tak mana ni. Kebetulan main rumah mereka kan. Jom kita pergi jalan. Tak apa. Sikit lah ronda-ronda tengok pokok. Jom. Kita mula daripada belah sana. Ni tanaman basuh kan tu? Ni jenis apa? Ni jenis MD2. MD2? MD2 tu bukankah jenis hak manis, hak kecil je tu? Besar-besar. Besar juga? MD2 tu MD2. Yang ni tu? Yang macam Sarawak tu kan? Ni pokok Sarawak. Ni baru tanam ke dah? Ni lama. Bulan lebih lah. Bulan lebih tu? Yang ni? Okay, yang ni. Nanas Sarawak. Nanas Sarawak. Ni tak bubuh tu kan? Dia bubuh dah. Tak bubuh dah. Tengok, tengok keluar tak? Tak ada lagi. Dia selepas 30 hari? Ada? Tak ada. Sarawak dia lambat sikit. Berlapis-lapis dah. Untuk pengetahuan hampa semua lah, Pak Long main ke sini yang pertama nak belajar cara tanam nenas lah. Pak Long kebetulan main sini, Pak Long tengok banyak pokok nenas rumah mereka ni. Mesti ada yang special ni. Adam belajar tahun lah Adam tanam pokok kan? Tak belajar dengan lembaga. Lembaga perindustrian nanas. Duh nampak tu. Bari-bari pokok nenas. Boleh cerita sikit tak cara-cara nak bagi jadi sulung? Ni lepas ambil buah. Ni lepas ambil buah kita potong. Okey, potong. Potong nanti dia akan naik macam ni. Lepas potong dia akan naik macam ni. Dia ada tumbuh-tumbuh kot lain tak? Nanti kita ambil dia akan naik lagi macam tu. Ni dia. Ni nama dia sulung ni. Kalau tak ni dia ambil tanah mana? Gitu. Banyak pokok nenas rumah mereka. Ada tak kurang 50 pokok ni. Yo. Ni semua sulok ni? Kita tahu nanti sulok. Macam ni kita dah ambil sulok. Lepas kita letak baja. Untuk keluar sulok. Sulok ni kalau kita tak ambil daripada sini lah, dia besar naik buah.
Dia biasa kalau kita tanam dia elok yang dari tanah. Bukannya dia sambung dengan mak dia. Macam tu. Untuk lawatan kali ni Pak Long nak khususkan kepada tanaman nenah lah, sebab Pak Long tengok macam special ya nenah di rumah ni. Ada nenah warna merah, ada yang jenis D2. MD2. Ada yang Sarawak sana. Kita ambil ilmu sikit daripada Adam LHK Farm ni. Ni ya, jenis merah. Ha? Keluar dah. Yang ni keluar dah. Tu dia. Duk senyum kenyih dah. Buah dia yang ni buah dia warna merah. Dia warna merah. Merah sampai ke tua? Merah sampai ke tua. Isi kuning lah. Gitu. Okay, ni dia ada dua jenis ni. Ha. Nenah merah ni saya baru jumpa. Okay, ni tak ada nak buat konten lagi ni. Pak Long buat dulu ni. Allah tak apa lah. Okay, ni dia ada duri dengan tak ada duri. Ada nenah tak ada duri, cik. Ha, sungguh tak ada duri. Ha. Yang ni ada duri. Tak tu ada duri. Nenah merah yang sama. Gitu. Menarik. Okey, bercakap tentang hormon. Kalau tengok dalam video Pak Long lah, Pak Long menggunakan apa? Kabat. Ni di sini guna apa? Mari kita tengok apa yang depa gunakan untuk bagi hormon kepada nenah-nenah di sini. Adam ni apa dia, Adam? Tunjuk. Oh, depa beli bahan hormon untuk tanaman menggalakkan pokok nenah berbunga. Apa Pak Long tak nampak ni? Serta buah masak serentak. Maksud dia kalau ada ladang nenah, jadi kita bubuh hormon ni, buah akan masak secara serentak lah. Dia nak tengok cara hormon, bolehlah tengok video Adam LHK Farm. Okey. Nanti kita bubuh link di sini kan. Ni kena campur dengan ayam ke tak? Campur dengan ayam. Yang ni pakai 50 ml lah. 50 ml campur dengan ayam? Campur dengan ayam. Campur dengan baja urea 130 gram. Kita bubuh tempat yang sama di dalam lubang dalam tu juga. Kira bancuh dalam tong penyiram lah. Jadi, ada Pak Long tengok ni beracun-racun pokok ni tak kena pokok nenah ke? Pokok nenah ni mai tengok ni. Ni nenah pun tak mati lah kalau racun yang guna ni. Ni racun ni racun khas kan? Racun dia kita guna yang bahan aktif dia emetrin. Benda kita racun, rumput di kawasan ni mati, tapi pokok nenah tak mati. Terbaik. Sungguh no. Baru Pak Long perasan. Rumput-rumput dia mati tapi pokok tak mati. Pak Long mai jauh-jauh 100 km daripada rumah mak Pak Long tu sampai ke Jitra ni. Alhamdulillah Adam LHK Farm berkongsi ilmu dengan Pak Long, cara-cara tanam pokok nenah, cara-cara nak meracun pokok nenah ni Pak Long kongsilah dengan hampa. Moga-moga apa yang Pak Long tunjuk ke hampa ni pun boleh memberi manfaat kepada kita semua. Mana dapat idea tanam dalam apa pasu ni? Dapat. Jarang jumpa orang tanam dalam pasu. Bila kita nak buat hiasan kat rumah ni, kita boleh senang lah nak ubah-ubah. Betul. Kita dah ambil buah, kita boleh ubah letak kat lain. Tengok ah, depa susun pasu lawa. Nanti bila dah buah tu kita ubah mai sebelah sini, buat tak macam tu pula dia. Supaya sulok dia keluar, tempat ni kita letak pokok yang baru pula. Good idea. Tengok ni ah. Sebenarnya Pak Long tak sangka langsung. Rupa-rupanya pokok nenah ni boleh tanam dalam pasu macam ni, buat hiasan di depan rumah, di tepi rumah kan. Tak payahlah kita cangkui-cangkui tanam di kebun. Lah ni maksud dia tak ada dah alasan kalau kita tak mau tanam, sebab ada alternatif lain. Kita boleh tanam dalam pasu. Ada lagi nenah ni. Ni nenah jenis apa pula ni? Ni nenah merah juga. Nenah merah juga. Ni tanam dari sulok juga kan? Bila kita ambil sulok yang ada di bawah buah.
Sulok bawah buah dia. Bukannya yang mahkota dia kan? Bukan. Bukan mahkota dia. Bawah buah yang kecil-kecil dia. Kita semailah dulu dalam pasu sementara. Lepas tu baru kita tukar ke pasu yang besar lah. Hantar pergi ke buah-buah kan? Ha, ya Allah. Tengok lagi, kita bagi Pak Long pilih. Allahuakbar. Tak apa, tak apa, tak apa. Kita pergi tangkap gambar tak lain dulu. Jom. Video ni, Pak Long buat khusus saja untuk tanaman pokok nenai. Sebenarnya, kalau mai di sini lah, ada banyak pokok ni. Ni, cara tanam. Pokok janggui. Orang Kedah panggil janggui. Dalam bahasanya, dia panggil pokok gajus. Tengok. Okey, terang sikit. Kita ambil sikit masa untuk pokok janggui pula. Nak terang apa tu? Terang apa ni? Pasal apa jadi macam ni? Tak biar jadi besar. Ni kita duk ni bila dia naik besar kita ni lah potong ambil pucuk. Maknanya tanam ni untuk ambil pucuk bukan buah. Jual pucuk. Oh, jual pucuk noh. Jual pucuk. Pucuk janggui kena dengan laksa. Allah Allah. Pakai mask pun bau lagi ya. Ni lalu setiap minggu lah aku cek ni. Setiap hari kami ada orang ambil. Oh, setiap kami ada orang ambil. Maknanya kita, kita ikat satu ikat tu 5 kupang. 5 kupang dua ni. Tak. Besar banyak lagi. Banyak lagilah. Mana 5 kupang tolak ah. Tolak. Dia pun jual RM1 biasalah kan. Pak Long dah pusing-pusing di sekeliling rumah Adam LHK. Betul. Terima kasih banyak-banyaklah dulu layan Pak Long ni. Tadi ni cerita tentang bahagian pokok. Pak Long khususkan untuk pokok nenah dan adalah pokok-pokok sikit. Pak Long rasa cukup dulu video untuk kali ini. Mungkin kita akan sambung satu lagi video yang ada di sebelah sini. Lagi special. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.